Jadi selesai sholat tuh celana ini bolong. Saya bukan merokok, tapi ada orang merokok yang kena celana saya ini bolong kecil-kecil. Lalu dia lihat gini, tak sah sholat gitu dia. Kan sama-sama pengajian nih, tak sah sholat antum, ulang sholat antum, tapi kasar. Lalu saya bilang, abang kok kasar, betul sebenarnya saya sebenarnya. Tapi kita ini ikut sahabat. Kita ini kan salafi, pengikut sahabat. Sahabat itu kan lemah lembut, saya bilang. Kalaulah ada, maaf bang ya, saya bilang. Kalau kayak gini Islam zaman sahabat tua, saya bilang. Kasar seperti abang ini, macam mana orang mau masuk Islam? Satu hari diskusi lah. Diskusi sama kawan semua. Tak salah sebut namanya, kalau sebut tahu nih. Kan? Nah, saya bilang, bang, kalau saya berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan saya berhenti dan berdoa saya di jalan tuh bang, berdoa saya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, apa aja lah saya bilang. Doa itu ibadah nak bang? Ibadah. Oke, saya bilang. Tapi yang saya lakukan ini pernah dibuat Nabi nak bang? Isu-isunya mulai gitu, bingung dia jawab, kan? Man amila amalan laisa amruna fahuwa ruddun. Kan itu dalilnya. Siapa yang beramal yang tak pernah kami tunjukkan, maka amalnya tak diterima, tertolak. Saya tadi beramal, kan ibadah itu kan ya. Saya berdoa di jalan itu, lalu ditolak. Berarti kalau amal itu tak pernah ditunjuk, berarti itu bid'ah kan bang? Tak bisa juga dia jawab. Kalau bid'ah berarti dengan berdoa tadi masuk neraka saya itu kan bang? Kan berdoa sampai di jalan, di tengah jalan. Kan bid'ah itu, kan? Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat-sesat masuk neraka. Apakah mungkin saya di jalan tadi berdoa gini, lalu Allah Ta'ala bilang kamu masuk neraka? Pertanyaan pertama, sejak kapan Ustaz kan dulu salafi? Bagaimana mujahadahnya itu bisa berubah menjadi sekarang kan gitu? Nah, boleh dijawab, boleh tidak? Demikian. Baik, terima kasih. Yang pertama, kapan Ustaz salafi? Dijawab Pak, boleh jawab, boleh tidak? Ya, mujahadah ya. Mujahadahnya sejak tahun 1999, waktu perang 98 Kubang. Kan perang itu dulu, ingat perang Kubang Pak. Saya mengaji, kemudian 99, 2000, 2001, tapi sambil ngaji juga tempat lain, nyuri-nyuri dari murabbi, dari ustaz-ustaz tuh. Tapi kalau ada daurah ikut. Kemudian 2006 udah mulai agak-agak bingung. Satu hari yang membuat saya berhenti itu, mujahadah itu apa? Perasaan saya itu kalau waktu ngaji di situ merasa benar aja. Asal masuk ke masjid, nengok orang tuh kecil aja Pak, nganggap orang tak berilmu. Jadi saya merasa tak enak, ini orang beramal tak dengan ilmu. Itu kan doktrin tuh, yang berilmu tuh kan cuman kami. Kami ini ahlus sunnah wal jamaah, kami belajar hadis, kami ini betul sanadnya, betul hadisnya, ini semua dalilnya sahih. Ini yang diamalkan, salaman setelah sholat, orang yang masuk masjid, ini ahli bid'ah semuanya. Asal memandang orang tuh kecil, itu yang saya rasakan. Ada hati saya yang tak puas. Satu hari, bolehlah nih, satu hari celana saya agak bolong kecil di sini. Jadi sholat adalah kawan, tak usahlah sebut namanya dia, kalau disebut namanya tak enak, dia jual kelapa tuh di jalan paus. Nah, sebut nanti dia terkenang tuh, entah terkenang tak tidak lagi. Jadi selesai sholat tuh celana ini bolong. Saya bukan merokok, tapi ada orang merokok yang kena celana saya ini bolong kecil-kecil. Lalu dia lihat gini, tak sah sholat gitu dia. Kan sama-sama pengajian nih, tak sah sholat antum, ulang sholat antum, tapi kasar. Lalu saya bilang, abang kok kasar, betul sebenarnya saya sebenarnya. Tapi kita ini ikut sahabat. Kita ini kan salafi, pengikut sahabat. Sahabat itu kan lemah lembut, saya bilang. Kalaulah ada, maaf bang ya, saya bilang. Kalau kayak gini Islam zaman sahabat tua, saya bilang. Kasar seperti abang ini, macam mana orang mau masuk Islam? Untung saya Islamnya itu ada sekarang. Kalau saya hidup bersama Nabi di zaman sahabat itu, perilaku-perilaku sahabat itu sekasar abang ini, tak masuk Islam saya itu. Astagfirullah, saya bilang. Maaf ya gitu. Begitu kasarnya antumnya, saya bilang.
Tapi marah saya kan, marah, kasar kali ini ngakunya ikut sahabat, tapi kasar, sombong-sombong. Itu udah satu kesal. Satu hari diskusi lah, diskusi sama kawan semua, tak salah sebut namanya, kau sebut tahu nih kan. Saya bilang, "Bang, kalau saya berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan saya berhenti, dan berdoa saya di jalan tuh, Bang, berdoa saya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, apa aja lah saya bilang. Doa itu ibadah enggak, Bang? Ibadah. Oke, saya bilang. Tapi yang saya lakukan ini pernah dibuat Nabi enggak, Bang?" Isu-isunya mulai gitu. Bingung dia jawab. Kan man amila amalan laisa amruna fahuwa ruddud. Kan itu dalilnya. Siapa yang beramal yang tak pernah kami tunjukkan maka amalnya tak diterima, tertolak. Saya tadi beramal, kan ibadah itu kan, ya. Saya berdoa di jalan itu, lalu ditolak. Berarti kalau amal itu tak pernah ditunjuk, berarti itu bid'ah kan, Bang? Tak bisa juga dia jawab. Kalau bid'ah berarti dengan berdoa tadi masuk neraka saya itu kan, Bang? Kan berdoa sampai di jalan, di tengah jalan, kan bid'ah itu, kan? Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalati finnar. Setiap bid'ah sesat-sesat masuk neraka. Apakah mungkin saya di jalan tadi berdoa gini lalu Allah Ta'ala bilang kamu masuk neraka? Yang satu jawab, ya bid'ah. Tapi masuk neraka tak mani, dia bilang, ya itu bid'ah. Yang satu lagi, no comment. Nah, semenjak itu saya bilang, bentilah saya ngaji lagi. Kalian aja tak dapat jawab, saya bilang. Kenapa? Kalau seandainya saya masuk neraka, masa Allah kejam betul? Gara-gara saya berdoa masuk neraka, maksiat apa yang saya lakukan? Pada saya berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu ibadah kan, saya bilang. Pernah tak Nabi pernah buat kayak gitu? Berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan, berdoa saya. Pernah tak Nabi buat kayak gitu? Tak ada dalilnya kan? Berarti saya nak ikut Nabi, bid'ah saya, masuk neraka saya. Padahal saya berhenti ngaji lagi. Wah, langsung dibilang antum murtad. pelan-pelan. Padahal daurah pertama di kampus dulu, terus saya sebut lagi ustaznya, ustaz baru pulang dari Madinah, kita panitianya, kita ininya kan, ngaji halaqah sana, ngaji sini. Tapi selama ngaji itu saya memang enggak tentram, Pak. Terus mencari. Dan puncaknya tahun 2001 lah. 2006. Kemudian 2006 itu saya pindah halaqah. Pindah ngaji lagi dengan ustaz ini. Nah, ini secret lah ni, tak usah diposting. Dan terakhir masih ragu juga. Satu hari saya di satu masjid khutbah Jumat, lupa baca Sayyidina. Masjidnya di sekitar sini, Pak. Saya sebelah di daerah Romba ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai solat Jumat ditemui sama pengurus masjid. Ustaz, baca Sayyidina tu bid'ah. Tak boleh baca Sayyidina. Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau berarti pakai Sayyidina masuk neraka saya itu, Pak. Bilang bingungnya gitu ustaz tu kan. Diam aja dia. Iyalah, tak sesuai sunnah. Mak, masa gara-gara Sayyidina masuk neraka? Maksiat apa yang saya buat? Itu lagi dalam hati saya. Balik saya kampung, Pak. Khutbah Jumat pula saya. Di kampung saya kan tarbiyah, Pak. Di NU tak ada, di Sumatera kan adanya tarbiyah. Ayah saya kan LC juga, Pak. Alumni Canduang. LG-nya tuh lulusan Canduang. Dia ketua tarbiyah di kampung, kemudian ketua majelis ulama. Kemudian beliau kan punya pondok, punya sekolah madrasah. Sedang khutbah Jumat saya itu dihentaknya, sedang khutbah ni lupa saya baca Sayyidina, dihentaknya lantai masjid tu. Turun, kata dia. Tak turun saya, terus saja khutbah. Selesai khutbah diambil, yang khutbah tu dibetulkannya saya. Khutbah tu untuk mengganti khutbah tadi, baca ulang lagi, baca Sayyidina. Selesai rumah dia bilang, dia kan tarbiyah sampai rumah. Kau apa tak baca Sayyidina tadi? Pakai kau aja, dia bilang. Kata Rasulullah, ya, ada satu hadis bahwa kata Nabi, jangan puji aku seperti mana Bani Israel memuji Isa putra Maryam. Janganlah puji aku seperti mana kaum Bani Israel memuji Isa putra Maryam. Betul hadis itu, kata ayah saya. Betul. Tapi Bani Israel memuji Isa putra Maryam itu bukan Sayyidina Isa, itu dijadikannya Tuhan. Kau nyakap Sayyidina itu kau jadikan Tuhan, tidak Nabi Muhammad itu, kata. Enggak, apa arti Sayyidina itu? Pemimpin kami, penghulu kami. Ya gitulah, kau bilang Muhammad tu kawan kau, kata dia. Di jalan
tua main gitar tuh banyak, Muhammad juga namanya. Sama aku aja kau panggil bapak. Pada Nabi Muhammad kau panggil Muhammad, Muhammad sembarangan aja kau, kata dia. Iyalah ya, saya bilang. Diam aja saya kan. Yang marah kan ayah saya, Pak. Dia takut pula ini anak Pak Haji, anak Pak Umar ni, anak Pak Umar ni semenjak mengaji lah berubah pula, tak pakai sedina lagi di kampung kan. Semenjak tu galau lah saya. Apalah kalau menjadi masuk masjid orang tarbiyah NU pakai sayidina, masuk masjid Muhammadiyah tak pakai sayidina kan gitu. Satu hari mimpilah saya, Pak. Tapi mimpi ini tidak juga jadi dalil. Mimpi lewat satu kuburan, kuburan itu bercahaya, cahayanya terang sekali. Lalu adalah sesosok yang datang. Saya berhenti di depan kuburan itu, saya tengok. Kuburan ini kok terang sekali. Apalah amaran orang kubur ini, kok bisa lampu cahaya dari dalam kubur. Adalah sesosok, tapi wajahnya tidak kelihatan. Wajah itu saking terang pula, rambutnya segini, pakai tongkat, pakai jubah, pakai imamah gitu, Pak. Tapi wajah tidak kelihatan, terang sekali kayak lampu, tak nampak wajahnya. Dia bilang cuma gini, "Zul, kau mau kayak orang yang itu tuh?" katanya. Saya bilang, "Ya Tuan, apa amalan orang tuh sehingga begitu hebat kuburnya?" Apa kata beliau? "Kalau berselawat sama Nabi itu bacalah Sayyidina. Itu bentuk penghormatan kecintaanmu kepadanya." Pergi dia lagi. Apakah saya setelah mimpi itu baca Sayyidina? Tidak juga, Pak. Karena saya tak mau jadikan mimpi itu dalil. Pergilah saya ke Madinah. Sambil umroh, sambil ngaji, jumpalah dengan salah seorang. Tapi saya tidak sekolah, ngaji aja. Dengan salah seorang Syekh Ahmad Ladan. Orang tasawuf At-Tijani. Jadi pertemuan itu tak sengaja. Di Masjid Nabawi ketika saya sedang duduk-duduk maghrib menjelang isyak. Di belakang raudhah. Ngantuk-ngantuk ini saya. Di tokoknya saya. "Ya waladkum," dia bilang. "Nak, bangun. Min aina anta?" "Ana min Indonesia." "Anta Malaysia atau Indonesia?" "Antum Indonesia atau Malaysia?" Dia. "Kamu dari Indonesia atau Malaysia?" "Ana min Indonesia." "Kalim Arabi wa Inggris?" "Bahasa Arab atau bahasa Inggris?" "Mafi muskil. Kalim Arabi fadal, Inggris mafi muskil fadal." "Silakan bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh," saya bilang. Dia bilang, "Bahasa kitanya, kamu dah berapa lama di Madinah ni? Kamu kok enak-enak aja tidur di sini," dia bilang. "Kamu kesininya setiap hari ada 2 juta orang yang mau datang kemari mendapatkan visa untuk jumpa Rasulullah. Pergi ziarah tu kuburannya di depan. Tu dia." Pertanyaannya apa? "Kamu sudah jumpa Rasulullah atau belum?" Oh, langsung digasnya saya, Pak. "Kamu sudah jumpa Rasulullah atau belum?" Saya bilang, "Saya sudah ziarah sana." "Udah ziarah tu udah jumpa apa belum?" kata dia. Digasnya saya lagi. Lalu saya bilang, pegang tangannya. "Lalu bagaimana cara jumpanya?" "Bagaimana cara jumpanya, wahai Tuan?" Tasbihnya panjang. Baru kenal. "Ismuka ya Habibi." "Ini ismi Zulkarnain. Wa anta ya Syekh." Sebelum. Ini. "Dari mana?" Rupanya dia doktor, Pak. Belum di Sudan. Jadi dia sebenarnya bermukim di Madinah itu. Ngajar. Dan beliau baru. Saya bilang, "Kalau gitu saya belajar gaji lah." Sama beliau. Diajarkannya beberapa zikir. Kemudian diajarkannya salawat. Salah satu salawat. Salatul Fatih. "Kalau kamu ingin bertemu Nabi, ingin temu betul dengan Nabi itu, hadirkan kecintaanmu di atas segala kecintaan. Jangan sembarang ucapan salawat, karena salawat itu adalah penghormatan. Maka hormatlah, pergilah jumpa dia sana, cuma temuilah dia. Tak jumpa dengan matamu, hadirkanlah hatimu. Ini berselawat, sembarang selawat aja." Tapi ada kawan kita pergi umroh, Pak, ziarah pun tak mau. Dia pergi sholat aja, sholat aja. Pergi ziarah kubur Nabi, dia bilang bid'ah. Ada tuh, Pak. Itulah dia kawan mantan saya. Semenjak itulah baru saya pakai Sayyidina itu adalah penghormatan dan lebih kepada adab. Dia orang kalau tak baca Sayyidina itu, Pak, agak kurang adab. Dia panggil Muhammad, Muhammad aja. Muhammad tu banyak. Maka Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina Muhammad. Lalu ada yang bilang, "Rasulullah kan tak pakai Sayyidina," ngajarkan. Itu bentuk ketawaduan Nabi untuk tidak terlalu mengangkat dirinya. Tapi Nabi pernah bilang, "Ana Sayyidi wa Bani Adam." Saya ini pemimpin Bani Adam. Itu kisah masa lalu. Kata Pak, tak boleh jawab. Saya jawab.